Belasan siswa-siswi SMP Kanisius Kabupaten Kudus mengikuti lomba poster. Kegiatan ini dalam rangka untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap 9 Desember. Lomba poster diikuti belasan siswa dari semua perwakilan kelas. Setiap kelas mengirimkan 2 siswanya untuk mengikuti perlombaan. Perlombaan menerapkan prokes secara ketat. Tema perlombaan ini bertemakan tentang anti korupsi, dengan harapan dapat menciptakan generasi muda yang anti korupsi. Kebiasaan atau sudah menjadi tradisi SMPK bahwa kami berusaha memunculkan generasi-generasi yang di masa depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang anti korupsi. Karena salah satu slogan SMPK kan where the leaders are from. Dengan adanya perlombaan ini, Heri berharap agar ke depan anak-anak SMP Kanisius disiapkan untuk menjadi generasi anti korupsi. Selain itu, kedua yakni meski masa pandemi menunjukkan bahwa SMP Kanisius tetap membentuk karakter anak-anak sebagai generasi anti korupsi. Tim Liputan Cahaya TV.